Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan melihat hasil stek dari 2 minggu yang lalu. Dari stek Beliming Uluh dan Jambu Bol Jamaica. Dari tanggal 25 Juni, Jambu Bol Jamaica sama Beliming Uluh dari tanggal 25 juga. Dan hasil stek yang lainnya. Contohnya stek pucuk dan batang tanaman kecapi, ada stek pucuk tanaman sirsak, dan juga ada stek pucuk batang tanaman mangga kasturi, stek pucuk dan batang tanaman rambutan. Dan ada juga stek pucuk dan batang tanaman Ramania. Oke guys, kita lihat dulu dari hasil stekan dari stek Jambu Bol Jamaica ya. Oke, kita lihat. Dari dapat dilihat hasil dari stekan keluar pucuk daun. Coba yang lain kita buka. Ini banyak cabangnya, guys. Ini baru tumbuh pucuknya. Ada juga dengan menggunakan botol besar stek batang. Berhasil guys. Kita lihat dari hasil stek Beliming Uluh keluar pucuk guys, gak sia-sia. Ini jika yang ini, yang satu ini baru keluar pucuk kecil. Yang satunya keluar pucuk juga, tapi hanya satu ya. Jadi ini baru keluar pucuk dua dari Beliming Uluh. Jika dari hasil stekan tanaman Ramania, coba kita lihat ya guys. Perkembangan dari pucuk tanaman Ramania belum ada kelihatan ya selama berapa hari nih. Kita lihat tangganya ya. Oh, baru aja guys dari tanggal 28 tanaman Ramania. Tapi kita lihat kan ada keluar sedikit benjolan. Ini benjolan ini nanti akan menjadi pucuk guys dari tanaman Ramania guys.
Coba kita lihat dari stek pucuk ke capi, dari stek pucuk dan stek batangnya. Coba kita lihat, keluar pucuknya dari atas guys, dari tanaman kecapi ini contohnya, stek batang. Ini juga tanaman kecapi ini, keluar pucuknya kecil, ini nih, di atasnya juga keluar pucuk. Dari tanaman sirsak, coba kita lihat. Dari tanaman sirsak juga ya, stek pucuknya juga berhasil. Dapat dilihat silau guys. Dari tanam sirsak, stek pucuk juga berhasil. Kecil tapi, tapi berhasil stek pucuknya. Sukses. Jika dari tanaman stek pucuk ke batang tanam mangga kasturi. Ini baru aja guys, tanggal 20. Belum ada perkembangan sih guys. Tapi batang masih hijau. Mungkin masih 15 hari baru mengeluarkan pucuk guys. Ini dari stek pucuk batang tanam rambutan tanggal 20 bulan 6 2019. Coba kita lihat ya guys, apa ada kelihatan perkembangannya guys. Ternyata belum ada juga guys, keluar pucuknya guys. Mungkin rambut agak lama ya. Dapat dilihat guys, hasil stek kita keluar pucuk yang berhasil dari jambu bol Jamaika, keluar pucuk sangat banyak guys. Dan dari tanaman belimbing uluh yang telah kita stek, stek batang juga berhasil guys. Dapat diartikan guys bahwa tanaman yang mudah berhasil yaitu yang memakai menggunakan sungkup, sungkup plastik guys, dan ditaruh di tempat yang di bawah pohon yang teduh ya. Terima kasih guys, kita akan bertemu lagi di 20 hari kemudian lagi melihat hasil perkembangan stek. Oke, guys, terima kasih.